Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kok Kalai. Nah, hari ini saya kedatangan satu paket, yaitu ini adalah paketan anggur dari Jogja yang saya pesan secara online. Nah, di sini ada 4 jenis anggur. Nah, keempat jenis anggur ini adalah anggur impor yang bisa berbuah di Indonesia. Nah, kita langsung buka. Nah, di sini sudah ada keempat jenis anggur yang saya pesan. Nah, dari daunnya kelihatan kurang segar karena sudah melalui perjalanan yang cukup jauh, yaitu dari Jogja ke Kota Padang. Nah, ini sudah dalam perjalanan sekitar 3 hari. Oke, kita akan coba preteli dulu satu persatu. Nah, kalau dari packingannya ini cukup rapi, cukup safety lah untuk perjalanan sejauh ini, dan juga tanaman juga diikat di bagian bawahnya atau ditempel ke bawah dia, supaya kalau posisi terbalik dia tidak akan jatuh. Nah, dari keempat nih ada yang 2 helai daun yang rontok. Nah, kita akan coba cek satu-satu dulu, karena sampai saat ini saya masih belum tahu ini jenisnya yang mana, jenis perbatangnya. Jadi mungkin untuk jenisnya ada di bagian dalam. Saya akan coba buka dulu yang bagian ujung sini. Nah, setelah dibuka di sini tidak ada tulisannya, cuman ada satu huruf J. Nah, ini dia 4 jenis anggur yang baru saya beli. Jadi dia itu ditulis dengan kode aja. Jadi AK ini adalah jenis akademik, J ini adalah jenis Julian, ini adalah jenis dengan kode VOD adalah Vodogrey, dan yang satu lagi adalah jenis Angelica. Nah, keempatnya ini adalah jenis anggur impor yang cepat berbuah di Indonesia. Nah, sekianlah video unboxing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.